welcome back to my channel. Ini minum yang es krim ya? Es krim ya? Es krimnya mau rasa apa? Apa? Mau. Boleh. Mau yang cone aja gak sih lebih enak? Mau. Tapi yang cone gak ada putu ayu. Hah? Yang kan gak ada putu ayu. Apa aja bebas. Apa bebas. Aja ya? Iya. Udah. Sekalian. Udah. Sekalian ayamnya. Apa aja udah. Sekalian ayamnya. Ayo guys, hari ini kita mau prank Willy timpuk pakai barang. Anjing koplek di rumah aku. Aduh, besetan. Baru. Penuh gak sih di sini kayak? Penuh banget. Mereka hamil berjamaah. Ini gak enak mentalnya. Emang agak keras ya. Kalau yang komen kayak... Lihat tuh kamu dalam sini. Iya, kalau kak... Ada dalam sini. Aku takut belakang ya. Apaan sih? Kok digeplak lupa? Digeplak apa? Tak mantap. Oh, tasnya kena. Sorry. Sakit ya? Sorry. Lanjut. Takut belakang dulu ya makanannya. Takut belakang makanannya. Ini penuh banget ya sih, aku kayak... Enakan enggak? Fail! Ah! Kenapa? Sampai banget sekarang sama aku. Ayo guys, hari ini kita bakal prank pura-pura bersihin di muka Willy. Kayaknya aku sakit deh. Kamu kenapa? Enggak. Kamu kenapa? Dikit. Tapi hidung apa ya? Gatel banget. Kamu perlu banget bersihin ke depan kamu. Aku udah tutupin tuh, jadi aku pake kuyup gini. Tuh. Aku sakit. Gimana dong? Kamu dong. Semprot aja terus. Mau nugget gak? Boleh. Mau. Ini keren banget, Eva. Apa Eva? Lukis. Apa? Provinsi. Satu persatu. Iya. 34 provinsi. Enak gak? Enak. Suka? Nugget McD. Makin enak. Kayak lebih lembut gak sih? Soft. Timboy juga keren, Timboy. Kenapa Timboy? Dia kentang terus. Dia sekarang kentang sama burung. Kentangnya agak alat ya? Masaknya kelamaan deh. Oh iya? Emang kenapa? Agak alat. Alat? Coba. Bantuin aku ngabisin. Makin alat ya? Alat ya? Sama itu Iben. Dia nanya-nanya orang. Lucu ya? Iben lucu sih, aku suka liat. Sama Willy Salim tau gak? Tahu. Dia suka ngebohong. Bagus ya? Ayo guys, hari ini kita mau balas prank. Aku udah beli cacing-cacingan, nanti kita bakal taruh di kopinya. Takut banget dia ngamuk. Gila guys, ini beneran mirip banget sama cacing beneran. Ayo guys, langsung aja kita taruh di kopinya dan kita prank. Hai. Pergi apa? Pengen. Kopi aku mana? Kopi kamu. Itu sih. Bergulung sayangku, kesukaan kamu. Lu beli di mana, Dok? Will. Kamu beli mana? Dia kamu beli apa? Kamu beli di mana, Will? Aku dengarnya. Dok. Makan, kamu dulu baru makan. Enggak, Will. Dok siapa? Will. Dok siapa? Dok siapa? Enggak, Dok, jawab dulu. Jawab. Jadi, enggak ada salah ngomong kamu. Jelasin sama aku, Dok siapa? Salah ngomong dikit tadi. Bila aku udah bilangin berapa kali jangan bawa-bawa mantan kamu. Dok beli apa? Willy. Dok tuh mantan aku, ke kebiasaan. Kalau kamu masih ingetin ke mantan kamu, jangan jalan sama aku lagi lah. Kebiasaannya sambil makan lagi. Jangan pegang aku. Kemarin aku jalan sama dia jadi ingat. Enggak lah. Kamu jalan sama dia. Ya udah sekarang kamu telepon dia. Apa pula aku yang telepon mantan kamu? Nah, jangan telepon mantan aku. Aku jangan telepon. Jangan ditelepon. Gak usah gitu-gitu lah. Jangan ditelepon, aku pengen aku beliin ya. Sadar. Kita mau kemana? Ngapain ya? Nonton yuk, aku pengen nonton deh. Tutup tau bioskop. Nih, tiket aku mantan aku banyak banget, dulu aku sering nonton sama dia. Tuh, kita nonton di Summa Rekon. Ngapain sih kamu simpen tiket sama mantan kamu? Koleksi aku. Aneh.
bagus koleksi, kamu mau kita koleksi? Enggak, juga? Enggak, mau sama-samain aku sama mantan kamu lah. Iya, kita juga nanti koleksi, mau? Enggak, ngomong-ngomong, jangan sampai aku deh. Ini aja sweater mantan aku, bagus. Ih, ngapain kamu pakai banget? Masih ada wangi dia. Ya ampun. Kita cium wangi ya. Enggak. Wangi mantan aku kayak gini enak banget. Aku tiap nyium kayak... Jijik sama aku, dengar deh. Kalah. Jijik ya. Ini nanti kesukaan aku, mantan aku. Serius? Kok suka? Kok mau? Mantan aku juga suka ini. Mantan aku juga suka ini. Enak. Enak. Manis. Setiap kali aku lihat dia sambil minum ini enak. Sweater aku suka banget. Lepas aja gak sih, Phil? Hah? Aku gak suka liatnya. Ini? Ya. Bagus. Lepas aja, aku gak suka. Mana? Bukalah. Buka sekarang. Kapan? Kok marah tiba-tiba? Mantan aku aja gak pernah marah sama aku. Gak usah banding-bandingin sama mantan kamu. Aku lepas. Ini baju kesukaan dia. Bakal aku simpan terus. Enggak. Kita buang bareng-bareng. Jangan. Hai mantan. Jangan anjir. Belin ya. Belum sadar. Belum sadar. Itu baju babi aku. Ambil lagi. Kamu gak gendutan. Aku naik 5 kilo. Kita mau ke mall ya? Iya, yuk mau. Tas aku udah jelek, masih cap. Aku kayak mau beli lagi deh. Kamu mau beli lagi, bukannya kamu baru beli. Ya ampun, aku gak bawa dompet. Mana dong? Mau balik lagi ambil. Sumpah? Iya. Jauh ya? Boleh sih kalau kamu. Pake dompet aku dulu aja dulu. Pake dompet kamu boleh? Iya, pake dompet aku aja dulu. Boleh lah. Kamu bawa cash gak? Bawa, tapi... Boleh pinjam? Boleh, tapi boleh sih. Aku mau nabung sih, tapi... Tapi kalau kamu mau pakai dulu enggak apa-apa. Ini aku mau tabung nanti. Oh ya, oh pakai dulu ya? Pakai dulu aja. Ya. Bu 20. Ya enggak iya. Cukup. Wih. Sama tas kamu berapa harganya? Pokoknya. Kok kamu gitu? Enggak, nanya doang. Kalau kamu beli tas doang, mau beli tas aja, enggak mau beli yang lain. Pakai lagi ya, pakai ATM kamu. Boleh. Boleh. Kamu bilang ke aku dulu deh harganya. Ini enggak cukup pokoknya. Kamu beli tas doang. Enggak mau beli yang lain sekalian. Tas aja, soalnya duit kamu enggak cukup. Tas aja cukup ya. Kamu beli aja mau yang mana? Ayo guys, sekarang kita mau prank. Pas banget, sekarang Willy lagi tidur. Ya ampun guys, nyenyak banget sampai ngorok-ngorok kayak gini. Ayo guys, sekarang kita bakal langsung siram. Nah, kamu udah otak? Kamu gila? Udah, males. Udahlah, Vira, apa sih? Lucu banget, udah. Oh my god guys, dia langsung mandi dan ngamuk banget. Sampai basah kuyup semua kayak gini. Cepet keringin aku. Untung aja aku punya hair dryer favorit aku. Ayo guys, tadi pas aku lagi ke Alfamart, tiba-tiba aku ketemu sapi. Pas aku tanya, ternyata sapinya lagi minta duit. Tapi duit aku tinggal segini doang. Ayo guys, kita kasihin sapinya jadi seneng banget. Oh my god guys.